bahwa sumber daya alam tidak bisa kita andalkan. Naik turunnya ditentukan oleh pasar dan permainan dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari itu. Tapi satu yang jelas, mengandalkan pada sumber daya manusia itu susah banget. Apalagi manusia yang merdeka, bebas dan berdaya. Tapi dia harus unggul, harus produktif. Saudara, Anda masih bersama kami di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Haja Eni Rahma Zainah, SAMM, Presiden Director dari Itisol. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu ya? Alhamdulillah, sehat. Pesan yang paling kuat yang ingin disampaikan dalam konferensi ini apa Ibu? Saya hanya akan memesankan kepada seluruhnya bahwa PR menyelesaikan untuk tentang pendidikan itu nggak akan pernah habis dan tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Ya, saya di sini akan mengatakan kepada seluruhnya bahwa khususnya lembaga Islam itu untuk melakukan sebuah perbaikan yang masif itu perlu dilakukan itu secara bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri, perlu sinergi. Ya, perlu ya berbagai macam lah yang ini yang harus dilakukan, yaitu harus dilakukan bersama-sama lah, berkolaborasi, bersinergi, networking. Karena saya yakin sekali dengan apa ya sinergi yang demikian itu, network yang dilakukan, nanti akan ada apa ya ilmu-ilmu yang akan dibagikan, sharing ilmu dan ini, yang itu pastinya akan sangat bermanfaat juga bagi anggota-anggota yang nanti masuk di ITIS seperti itu tadi. Sebenarnya message saya seperti itu tadi sih. Ini berarti memang internasional, negara mana saja, semua benua atau kita fokus ke Asia dulu Bu? Cuma lima benua. Lima benua ya? Iya itu aja, dari negara mana silahkan ininya. Tapi alhamdulillah yang sudah tergabung ini pastinya dari Indonesia ya, kemudian dari Swedia, kemudian juga dari Prancis, dari Malaysia sudah tergabung di member kami, dan juga dari Kanada, Afrika Selatan, alhamdulillah. Dan sejalan dengan konferensi ini selama 2 hari, tambah lagi membernya. Baik, so far so good ya Bu ya? Semua anggota sangat mendukung, punya satu pemikiran. Ya bukan satu pemikiran, sejalan dengan pemikiran kami. Kalau untuk menyatukan kan sulit ya. Nah justru disitulah indahnya, begitu di Itisol kita punya visi misi yang sejalan, tapi tentunya untuk di apa sekolah-sekolah mereka kami tidak touch sampai ke mereka ya. Mereka harus seperti ini, oh tidak, mereka punya otoritas masing-masing. Tapi berada di Itisol ini kita punya satu langkah atau yang sejalan lah ini untuk membangun generasi Islam yang unggul. Baik, mohon Ibu berkenan sharing juga kira-kira hal aplikatif yang praktis yang bisa dipraktekkan mungkin secara sederhana baik oleh guru-guru atau siswa, santri, mahasiswa yang ada di dalam lembaga Islam. Mungkin ada yang Ibu lihat ini yang masih perlu di boosting lagi, ini yang masih perlu diperbaiki. Apa kira-kira Bu? Pengalaman saya sebagai praktisi pendidikan, sebetulnya melihat komponen sekolah ini terdiri dari, kalau saya ya istilahnya melihatnya, komponennya pasti ada anak, ada orang tua, dan juga ada sekolah atau dari guru. Nah apa yang dilakukan ketiga komponen ini? Pastinya orang tua dengan sekolah atau guru itu harus melakukan saling bahu-membahu. Harus mempunyai sebuah pemikiran yang sama, konsep yang sama, sejalan istilahnya. Karena apa? Ini untuk bagaimana melakukan pendidikan, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Dan sementara anak-anak sendiri mempunyai sebuah challenge yang setiap saat terjadi perubahan yang luar biasa.
dengan arus informasi yang demikian hebatnya, mereka ini butuh sekali didampingin, butuh sekali dimengerti. Makanya saya bilang guru ini harus jadi motivator bagi anak-anak. Barangkali disitulah kesiapan guru yang diperlukan. Jadi anak itu sebetulnya bukan butuh guru sebetulnya, butuh teman. Teman itu bisa ngajarin dia, bisa bagaimana, nak ayo belajar, gini cara belajar dan lain sebagainya. Sebenarnya ke situ, ya statusnya guru, tetapi butuh teman sebetulnya anak-anak itu. Orang tua juga bagaimana dia menjadi teman untuk anak-anaknya. Baik, pertanyaan terakhir, Ibu, ini terkait dengan the improvement of education quality and learning process to face the recent challenges, terutama dalam konferensi ini. Harapan atau yang ingin Ibu capai setelah acara ini selesai, mohon berkenan dibagi untuk kami semua. Setelah konferensi ini terjadi, ya apa ya, nggak mudah ya untuk membuka mindset seperti itu. Butuh waktu, tidak bisa begitu mendengar ini 2 hari begini langsung mereka berubah. Tapi paling tidak kan memberikan mereka semangat. Banyak loh teman-teman yang ikut ini punya ini yang sama tuh banyak gitu. Jadi mereka kudu terus belajar terus, menimba ilmu kayak ini terus gitu kan. Nah, di kami ini saya ingin mencoba untuk melakukan kesinambungan. Makanya saya bilang nanti konferensi ini akan terjadi konferensi kedua, ketiga insya Allah setiap 2 tahun. Ini akan menjaga spirit ini terus supaya ini terus berkelanjutan. Karena saya bilang ITISOL itu tidak begitu konferensi ini selesai, habis, ye saya berhasil. Enggak. Ini justru awal. Dan saya bilang mengawali seperti ini relatif mudah. Walaupun sebenarnya sulit ya mendatangkan peserta yang ini, keynote speaker yang dari jauh, dari belahan dunia, sulit. Tetapi bagi saya mudah. Kenapa? Yang sulit itu nanti tindak lanjutnya. Supaya tetap ya. Berkelanjutan. Iya, ya. Kemudian juga dari para audiens, pastinya kita juga akan keep in touch dengan mereka. Supaya ini terus, berjalan terus. Nggak selesai ini, nggak, kita harus terus. Kita akan berkomunikasi dengan mereka. Baik, secara proaktif menawarkan ide-ide baru yang aplikatif sehingga bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Pasti, insya Allah. Harapannya seperti itu. Ibu Hajah Eni Rahma Zainah SAMM, Presiden Direktur dari ITISOL. Terima kasih sudah berkenan kami wawancarai. Terima kasih, sama-sama. Saudara, demikian perbincangan kami dengan beliau. Dan kami masih akan bertemu dengan beberapa orang lagi. Dan mudah-mudahan episode kali ini akan memberikan kita banyak pencerahan. Salah satunya tadi yang saya ingat dari pesan beliau adalah bahwa ini adalah fighting yang long life begitu, akan berjalan seumur hidup, jadi harus kita perjuangkan betul agar sistem pendidikan menjadi terus semakin baik untuk anak cucu kita. Tetap jadi orang baik, jadi orang bersih di politik itu memungkinkan tidak sih Pak sebenarnya Pak? Mungkin saja, bahwa di sana banyak risiko iya, bahwa kemudian orang di politik tidak bisa sempurna 100% seperti malaikat, iya. Tapi kalau orang baik hanya menjadi penonton, maka dia menjadi penggerutu-penggerutu. Maka kalau orang baik mau masuk, dia sedang memuji dirinya sendiri. Akankah yang ada di dalam hati dan pikirannya itu bisa dia laksanakan? Jadi bukan politiknya yang kotor, politik selamanya adalah suci. Orang-orang baik harus ikut berpolitik agar politik itu berjalan dengan baik. Sebenarnya banyak hal di Republik ini di mana institusi-institusi demokrasi, baik itu pemerintah, legislatif ataupun yang lain, mereka ini melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang positif. Hanya seringkali ada problem itu soal komunikasi. Realitas di media itu seringkali juga berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Ini yang masyarakat juga harus pahami. Ya, kadang bad news is good news ya Pak ya? Ya, betul.